Bisa tuh dulu. Nah, putar setirnya full. Iya, lihat kiri depan. Jangan lihat kanan terus. Tunggu kepala mobilnya lurus. Ah, balas cepat. Lepas rem. Gigi dua. Lihat kirinya. Nih, kiri lihat. Jangan digas terus. Putar balik sini lagi. Kopling full rem pelan-pelan. Lewatin dulu tuh perbatasan tikungannya. Jangan terlalu mepet ke kanan. Gigi satu. Kalau terlalu mepet ke kanan kena bodi belakangnya. Putar full. Iya, dapat. Balas. Stop. Tinggal lurusin. Gigi dua. Nanti putar balik sini lagi. Jangan lupa harus pakai sen ya. Sen kanan. Kopling full. Gigi satu. Lewatin dulu. Jangan terlalu mepet. Ah, putar full. Kopling setengah. Tahan koplingnya setengahnya. Jangan dilepas lagi. Tunggu pelampung lurus. Balas. Lagi. Saya yang kanan. Kopling. Rem pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan di fullin. Kiri satu. Maju. Putar kanan full setiri. Lagi. Lepas remnya. Balas. Cepat. Kanan dikit. Kanan dikit. Ya. Jangan keluar garis markan ya. Sesuai dengan garis marka jalan. Putar balik sini lagi. Sen. Iya. Kopling full. Gigi. Putar. Kopling setengah buka. Putar lagi setirnya. Lihat kiri. Lihat kiri. Tahan dulu. Nah, lurusin. Gigi dua. Nanti putar balik sini lagi. Sen. Kurangin gas. Gigi satu. Putar full. Ya, kalau udah rame gini nih harus berhenti deh. Jangan dimasuk paksa. Kopling setengah. Full setirnya. Jangan dulu balikin. Oke, cepat. Nah. Gigi dua. Kalau gigi dua, koplingnya jangan langsung dilepas. Tahan dulu setengah, baru lepas semua. Putar balik sini. Jangan terlalu mepet kanan dia, nanti kena bodi belakangnya. Kiri lagi dikit. Kiri. Ini. Putar. Tahan, lihat kiri depan. Jangan lihat kanan terus. Maju. Lepas remnya. Remnya lepas. Nah. Belas. Iya, lihat spion kiri kanan sekali. Lihat kirinya.
Kopling dulu. Putar. Putar. Kopling setengah buka. Balas. Gas lagi. Lihat kiri. Ya, angkot. Nanti putar balik sini lagi. Sen. Pokoknya pakai sen itu jangan nunggu dekat. Rem pelan-pelan. Kalau senya dekat nanti orangnya belakang kaget. Putar. Full. Kalau udah pas langsung full. Tahan dulu. Oke, balas. Kayak gitu dia, harus cepat ya, kayak gitu. Lihat spion kiri. Pokoknya 8 detik atau 10 detik. Lihat kiri, ngelirik. Kiri, kanan ya. Putar balik sini lagi. Sen. Nah, kopling full. Jangan dulu injak remnya. Nah, putar full. Langsung. Full, full, lepas remnya. Kopling. Balas, kuat. Iya. Lepas koplingnya, kalau udah jalan mobilnya jangan diinjak koplingnya nih. Nanti kapas koplingnya habis. Jangan digantungin dia. Kalau udah jalan langsung lepas koplingnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.